Halo teman-teman, kembali di Dipapali Channel. Pada video kali ini, saya menjelaskan pengobatan tradisional Bali, Usada Pemungkah Betaro Guru, yang mampu memusnahkan ilmu leak. Simak videonya. Usada Pemungkah Betaro Guru adalah ilmu pengobatan asli Bali yang sangat ampuh dalam mengobati penyakit non medis seperti guna-guna atau santet. Ilmu ini kerap digunakan oleh paranormal yang ada di Bali. Ilmu ini termuat dalam lontar Usada Pemungpog. Yang menarik dalam ilmu ini adalah adanya penyebutan kata camre berang atau anjing kurus. Dalam video saya sebelumnya pernah menjelaskan bahwa camre berang adalah suatu ilmu leak berwujud seekor anjing kurus yang suka menyakiti orang. Namun camre berang dalam Usada Pemungkah Betaro Guru adalah makhluk halus yang tugasnya justru membantu orang pengguna ilmu ini. Dalam Usada Pemungkah Betaro Guru disebutkan Empu Baradah yang tengah membasmi para penganut ilmu hitam dibantu oleh seekor camre berang anjing kurus. Anjing kurus tersebut bernama Ki Tampek Meles. Ia juga dijuluki Ki Petapo Sabto. Memiliki ciri-ciri lidah belang, bercak hitam, bulu yang kekuningan, bintik-bintik bulat di bagian pinggang, bercak-bercak bundar di bagian kaki. Dan ia memiliki pasukan sebanyak 108 ekor anjing gaib. Ki Tampek Meles dan para pasukan anjingnya mempunyai kesaktian Pancesono dan Pance Ambek yang diberikan oleh Betaro Guru. Mereka bertugas memburu orang-orang berilmu leak dan makhluk halus yang membantu orang tersebut dalam pelaksanaan sihir hitamnya. Bila seseorang menggunakan Usada Pemungkah Betaro Guru dalam mengobati pasiennya, maka ia akan berperan sebagai Empu Baradah atau lebih tepatnya sebagai Betaro Guru. Lalu Ki Tampek Meles dan pasukannya akan berjaga di sekitar tempat pengobatan. Ketika diketahui siapa orang yang menyakiti pasien, Ki Tampek Meles bersama 108 anak buahnya akan menyerang korban hingga tubuh orang tersebut menjadi kaku, tidak bisa bicara, mendengar, serta melihat. Ia akan lemas bagaikan tidak bertulang. Wujudnya akan kembali menjadi manusia dan tidak bisa menjadi leak lagi. Kesaktiannya pun akan dimusnahkan oleh orang pengguna ilmu Pemungkah Betaro Guru ini.